Makasih aku udah diundang ke Somasi itu kehormatan bagiku. Walaupun materiku tentang pengangguran. Tapi jangan salah, pengangguran itu pinggir jurang loh. Hidupnya. Karena aku habis baca artikel, kalau ternyata pengangguran itu adalah ancaman bagi negara. Di mana mengancamnya? Orang kita nggak ngapa-ngapain. Iya nggak? Dan jangan pernah remehin orang yang nggak ngapa-ngapain, karena menurutku nggak ngapa-ngapain itu skill. Nggak semua orang bisa. Ini aku tiap bangun tidur terus nggak ngapa-ngapain, di pikiranku ini ngapain? Terus tidur lagi. Begitu aja 28 tahunku. Tapi ternyata artikel yang kubaca itu kurang lengkap. Ternyata pengangguran itu adalah ancaman bagi negara dalam bidang ekonomi. Karena tidak punya penghasilan untuk bayar pajak. Pertanyaanku, emang yang semuanya yang kerja bayar pajak? Emang kalau pajaknya dibayar, dipakainya nggak dikorupsi? Aku ini nganggur bukan karena malas, tapi karena ingin menekan angka korupsi di Indonesia. Jadi buat penonton di rumah, ayo bakar CV kalian. Selamatkan negeri ini.